Kategori Super Moto 450 ini. Dan itu dia, lampu merah dipadamkan dan mereka telah pun memulakan perlombaan. Itu dia, Hafiz Syahrin berjaya mendapatkan hole shot. Dan di sebelahnya adalah Ahmad Dini Haikal. Mereka bersama-sama berada bersebelahan, side by side, untuk berada di hole shot kedudukan yang pertama. Tapi apabila mampiri ke selekor yang ketiga, Hafiz itulah pun berjaya mintas Daniel Haikal buat masa ini. Ya, Hafiz bermula dengan baik, memutuskan nombor 35. Belakangnya ada memutuskan 99, Ahmad Dhani Haikal. Jadi mereka diberi masa 12 pusingan untuk mereka habiskan perlombaan ini. Jadi sama-sama kita saksikan bagaimana aksi mereka untuk 12 pusingan ini. Masih terlalu awal untuk kita jangkakan apakah yang akan berlaku untuk perlombaan ini. Dan semua pelumba bermula dengan baik, 7-7 pelumba. Terlihat berada di selekor yang terakhir dan mengambil laluan lurus sekarang ini Ahmad Dhani Haikal dan juga Hafiz Syahrin. Di kedudukan yang ketiga adalah Azizul Khairi. Di belakang Azizul Khairi ada Raymond Azrim mengikuti rapat. Jadi sudah lama kita dapat menyaksikan aksi dari Raymond Azrim, pelumba yang sentiasa berada dalam kelompok-kelompok hadapan perlombaan. Jadi kali ini Raymond kembali memberi saingan untuk kategori Supermoto 450 Elite ini, berada di belakang Azizul Khairi ataupun Ejoy AAA. Dan Hafiz hampiri laluan lurus untuk melengkapkan dua pusingan. Oh, cantik power slide dari Hafiz. Kami teruskan TM450 buatan Singapura. Di belakangnya Ahmad Dhani Haikal menggunakan KTM 450. Jarak di antara beliau dan juga Dhani Haikal tidaklah jauh, 2.567 sahaja. Jadi masih berpeluang untuk Dhani Haikal merapati Hafiz. Gap yang tidak terlalu jauh. Lihat bagaimana tadi mereka bermula dengan baik, Dhani Haikal dan juga Hafiz Syahrin bermula bersama-sama mendapatkan hole shot sebagai pelumba yang berada di kedudukan yang pertama. Di selekor yang pertama mereka berada bersebelahan ataupun side by side di selekor yang pertama. Agak mendebarkan dan mencemaskan juga pada aksi permulaan perlumbaan sebentar tadi. Tapi mereka adalah pelumba yang biasa untuk pelumba. Jadi mereka tidak ada masalah untuk baiki atau counter. Terlihat sekarang ini Ahmad Dhani Haikal ada di kedudukan yang kedua dari MME Racing. Kita masih yang terbaik sekarang ini adalah 53.881 saat. Sekarang kita fokus kepada Azizul Khairi, Ejoy dari AAA Garage. Ejoy berada di kedudukan yang ketiga, manakala di belakangnya ada Raymond Azrim, kedudukan yang keempat. Kita lihat bagaimana Raymond cuba merapati dan mendekati Azizul Khairi. Kita lihat Raymond masuk dari bahagian dalam, tapi percubaan berjaya digagalkan oleh Ejoy. Ejoy kembali berada di hadapan, tidak membenarkan langsung Raymond memintas. Nah, itu dia cantik slide dari Ejoy. Untuk kategori Supermoto ini kita pasti
mau menyaksikan power slide dan juga sideways dari pluma-pluma. Gerakan yang cantik itu jarang sekali dapat kita lihat dalam kategori-kategori lain, kecuali kategori supermoto 450 ini. Lihat, itu dia, cantik Ijoy ataupun Azizul Khairi. Ini dia pendahulu perlumbaan setakat ini. Afi Syahrin menghampiri ke laluan lurus untuk melengkapkan 6 pusingan. Jadi ada baki 6 pusingan lagi. Cantik Pascal. Cuaca yang baik juga memberi kerjasama untuk kita menghabiskan perlumbaan yang berbaki 6 pusingan lagi. Ini adalah 2 pusingan. Ini adalah 2 perlumbaan yang terakhir untuk perlumbaan kita pada hari ini. Lihat Afi Syahrin masih konsisten berada di kedudukan yang pertama. Masih kita mau saksikan lagi aksi-aksi seperti itu di selekor yang pertama. Boleh kita katakan hampir kesemua pelumba yang menyertai kategori supermoto ini akan melakukan aksi sideways ataupun power slide. Gerakan yang cantik dan berbahaya, tapi cantik dan juga kemas dilakukan oleh pelumba-pelumba ini. Bagaimana Azizul Khairi yang berada di kedudukan yang ketiga. Azizul Khairi berbeza 5.604 dengan Ahmad Dani Haikal berada di kedudukan yang ketiga. Ini dia, Dani Haikal di kedudukan yang kedua. Sebelum ini beliau menggunakan motosikal Asfana 450, tapi kali ini menggunakan motosikal lain iaitu KTM 450. Jadi ini satu cabaran dan juga pengalaman baru buat Adenia Haikal. Tapi beliau menggalas tanggungjawab ini dengan baik, dengan menunggang jentera KTM 450 ini dengan baik. Berada di kedudukan yang baik, itu kedudukan yang kedua sekarang ini. Masih ada berbaki 4 pusingan lagi. Ahmad Dani Haikal di kedudukan yang kedua. Kita lihat bagaimana Haikal. Cantik. Lumba dari MME Racing Team ini. Lumba yang berdisiplin dan sentiasa memberikan aksi cemerlang, memberi saingan yang menarik. Itu dia, Hafiz. Jadi ada berbaki 3 pusingan lagi. Sedikit saja lagi. Kita juga tertanya-tanya apakah setan masa kali ini Hafiz dapat cipta sama ataupun lebih baik dari sebelum ini, 51.989 pada kejohanan sebelum ini. Kita masih belum tahu. Tapi tidak mengapa, kita teruskan fokus kepada perlumbaan yang menghampiri ke pusingan yang ke-10 sekarang ini. Reji Hervin, lomba yang berada di kedudukan yang ke-7, nombor 412 dalam kategori supermoto 450. Ini dia 52.671 dan masih Hafiz setakat ini yang terbaik. Pada dia Haikal. Ahmad Dani Haikal di 2 pusingan yang terakhir ini masih konsisten dan menjaga pace beliau. Di belakangnya Azizul Khairi, ada beza gap yang agak jauh, 8 saat di antara beliau dan juga Azizul Khairi. Jadi Azizul perlu
untuk melakukan sesuatu supaya rapat di belakang Haikal, tapi ini sekarang telah menghampiri ke selekor yang terakhir, pusingan yang terakhir. Kita saksikan bagaimana Alpex Kau melalui pusingan yang terakhir ini. Last lap. Beberapa selekor lagi perlu dilalui oleh para pelumba, terutama pendahulu sekarang ini, Hafiz Syahrin. Jadi kita akan tamatkan perlumbaan sebentar saja lagi. Kita lihat bagaimana Hafiz berjaya mendominasi perlumbaan ini. Di selekor yang terakhir sekarang ini. Dan itu dia, Hafiz telah pun melalui laluan lurus dan checker flag dikibarkan menandakan Hafiz Syahrin Abdullah pemenang untuk kategori Supermoto 450 Elite ini. Jadi kita menantikan Ahmad Daniel Haikal pula sampai. Dan kita akan bacakan keputusan secara rasmi sebentar nanti. Jumpa sebentar nanti.